Halo guys, kembali lagi di Rico Official. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Waktumu adalah umurmu. Umurmu adalah modalmu. Isilah waktu dengan keberkahan, baik pada malam maupun pada siang, hari, dengan kesibukan karenanya. Jangan buang-buang waktu luangmu seadanya, tapi hendaklah menghisap dirimu, mengatur wirid-wiridmu. Jangan biarkan dirimu sia-sia. Engkau habiskan waktumu seperti binatang melata. Engkau tak tahu apa yang harus dilakukan. Maka sebagian besar waktumu akan berlalu percuma. Dengan itu, engkau bisa sampai pada kenikmatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap tarikan napasmu merupakan permata yang luar biasa, bernilai karena tak ada gantinya. Jika sudah tiada, ia tak akan kembali lagi karenanya. Jangan engkau menjadi orang yang bodoh dan tertipu, yaitu mereka yang bangga kalau setiap hari hartanya bertambah, sedangkan umurnya berkurang. Kebaikan macam apa yang ada di balik bertambahnya harta dan berkurangnya umur? Janganlah engkau bahagia, kecuali dengan bertambahnya ilmu atau amal saleh. Sebab hanya keduanya yang bakal menyertaimu di kubur nanti. Sementara keluargamu, hartamu, anak-anakmu, dan teman-temanmu akan meninggalkanmu. Suasana duka masih begitu menyelimuti. Pada pelayat kini mulai berangsur pergi. Namun tidak bagi seorang pria yang masih tetap duduk menatap sendu nisan yang baru saja menjadi penanda. Menjadi penanda bahwa mereka kini telah berpisah. Perpisahan yang menyakitkan adalah perpisahan dua dunia. Siapa yang terluka jika orang yang paling disayangi meninggalkan kita? Dia pernah memohon pada pencipta agar dirinya saja yang lebih dulu kembali agar tak mengalami hal menyakitkan seperti ini. Nyatanya tidak, takdir tak berpihak padanya. Ia harus menerima kenyataan bahwa surganya telah menjauh, malaikatnya telah hirap. Kenapa Bunda tega ninggalin Niko? Apa kesalahan Niko sudah begitu besar hingga Bunda begitu cepat ingin meninggalkan? Bunda, Niko belum bisa membahagiakan Bunda. Apakah Bunda tak ingin dibahagiakan? Apakah Bunda tidak ingin melihat putra Bunda yang bandel ini membalas segala jasa yang dulu pernah Bunda berikan? Kenapa Bunda diam? Apakah Bunda benar-benar marah hingga untuk membalas ucapan Niko aja tak bisa? Ayolah Bunda, ini sama sekali gak lucu. Stop ya main dramanya. Aku tahu Bunda emang suka sinetron, tapi jangan buat dunia nyata seperti sinetron juga dong. Bunda, ayo bangun. Kalau Bunda gak bangun, aku bakal ngambek loh. Gak akan ngajak Bunda bicara. Bunda yakin bisa tahan? Tak ada lagi air mata. Ia sudah terlihat begitu tegar. Namun, siapa yang menyangka bahwa tanpa air mata, orang akan lebih menderita? Lihatlah, ia melacak layaknya orang yang sedang berbicara pada yang masih bernyawa. Yang melihat tingkahnya pun hanya bisa meringis pilu. Benar, orang kehilangan seseorang yang paling disayanginya akan begitu terpukul. Para sahabatnya yang berdiri tak jauh juga tak bisa berbuat apapun. Mereka juga sama terlukanya dengan Niko. Yani adalah salah satu ibu terbaik yang pernah mereka temui. Walau sudah tahu bagaimana badungnya Niko selama ini. Namun wanita itu hanya tersenyum seraya berkata, "Niko kebanggaan Bunda. Jika suatu saat membuat kesalahan, maka Niko harus berani bertanggung jawab. Bunda tidak akan membantu. Sebagai lelaki, harus bisa berdiri sendiri." Dan semuanya berlaku untuk para sahabatnya. Ketika membuat kesalahan, Yani juga tersenyum sembari memberikan nasihat. Membuat mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Rini juga ada di sana, bersama para wanita yang lain. Tak lain istri sahabat Niko, Nazwa dan Indah. Rini sama terpukulnya dengan Niko.
Ia menyayangi Yani sama seperti menyayangi orang tuanya. Tak ada yang berbeda, walau baru beberapa jam lalu ia mengetahui fakta bahwa kasih sayang yang beliau berikan adalah sandiwara. Namun mengapa Reni merasa bahwa Yani tulus menyayanginya? Nick, tegur Reni pada Nico yang masih saja sangat terluka. Jangan sentuh gue, tajam, walau tak menengok sedikit pun. Tak ada lagi alasan dirinya bersama Reni. Tak ada lagi yang perlu dia pertahankan bersama dengan wanita itu. Semuanya sudah pupus beriringan dengan kepergian bundanya. Nick, kita tahu lo terluka. Gue juga terluka, tapi apa perlu lo marahin istri lo sendiri? Dia sama terlukanya sama lo. Rehan bersuara. Dirinya memang dekat dengan Nico. Sejahat-jahatnya sahabat, tetap saja ia akan menasihati jika melakukan kesalahan. Itulah mengapa kita perlu menemukan teman yang benar-benar mengerti apa yang kita butuhkan. Lo gak usah ikut campur, Ray. Lo gak tahu apapun soal hidup gue. Kita sahabat, men. Sejak kapan seorang sahabat asing di mata sahabatnya sendiri? Sahabat sama seperti dua tubuh yang menjadi satu. Mereka terdiam. Rehan yang bobroknya tak ketulungan mendadak jadi bijak dan mengatakan hal yang benar. Gak usah bacot. Pulang aja sono, tinggalin gue sendiri. Nico tak sekalipun mengalihkan pandangannya dari nisan Yani. Ia terluka terlalu jauh. Mengapa takdirnya begitu tak berpihak? Sadar, Nick. Suara Rehan meninggi. Rehan memang memiliki stok sabar tipis, jadilah mudah terpancing emosi. Udah, Ray, jangan buat rusuh. Biarin Nico sendiri. Kita pulang aja. Reza memilih menengahi. Ia mengode sahabatnya yang lain agar ikut bersamanya. Mengucapkan bela sungkawa sekali lagi yang ditanggapi hanya anggukan pelan. Nico masih tetap bertahan dari posisinya sekitar sejam tadi. Ia masih tak ingin beranjak sedikit pun. Takdir begitu kejam padanya. Mengapa takdir mengambil satu-satunya penopang hidupnya? Hidup begini, bagaimana? Jika begini, bagaimana ia akan melanjutkan hidup? Reni terdiam. Ia memang tak ikut bersama mereka. Ia memilih bersama Nico di makam yang masih baru ini. Kenapa lo masih di sini? Mau ketawain hidup gue yang miris kayak gini? Lo senang kan? Lihat gue terpuruk. Iyalah, lo kan emang bahagia kalau gue tersiksa. Sama seperti keluarga lo, merenggut kebahagiaan orang lain tanpa belas kasih. Nick, pulang. Gak usah sok baik. Lo gak berharga sama sekali, Ren. Jadi jangan bersikap seolah lo itu orang berharga dalam hidup gue. Dek, begitukah rasanya tak dihargai? Begitukah takdir kembali menggoreskan penanya? Mengapa takdir suka sekali mempermainkan? Ketika dulu ia percaya dan begitu mencintai Fadel, ternyata lelaki itu hanya menjadikannya bahan taruhan. Dan sekarang, ketika ia mulai merasa nyaman berada di sekitar Nico, mulai menerima pernikahan yang bisa dikatakan absurd ini, lagi-lagi ia dihempaskan dengan kasar. Maaf, tapi gue gak bermaksud. Keluarga perebut kebahagiaan orang lain memang begini ya, gak tahu diri. Tapi mulai saat ini lo bukan lagi istri gue. Duar, begitu mudahkah kata talak terlontar? Tanpa beban, seakan sebuah ikatan pernikahan hanyalah permainan. Seakan ikatan mereka tak berarti apa-apa bagi mereka, lelaki itu. Hah, Reni lupa. Jika pernikahan mereka memang tak pernah sehat. Tak pernah ada kisah bahagia yang pernah mereka cecap. Langkahnya berangsur mundur, apalagi yang akan membuatnya bertahan. Seharusnya sekarang ia bahagia. Ia terlepas dari pernikahan yang sama sekali tak sehat ini. Cukup sudah, tak ada lagi alasan bertahan. Tak ada lagi cerita yang harus diukir. Kisahnya berakhir sampai di sini saja. Pakaiannya sudah dikemas, ia akan kembali. Sepertinya memang hanya bersama dengan keluarganya, ia akan bahagia.
Tapi penjelasan apa yang akan ia berikan pada orang tuanya? Bagaimana ia akan menceritakan kisah mereka? Bagaimana ia akan menjelaskan permasalahan yang membuat mereka berada di jalan pelik seperti ini? Bagaimana reaksi papa dan mamanya, terlebih Reno yang tak akan tinggal diam? Pesan terakhir yang diberikan mertuanya juga ikut terngiang. Jangan lupa bangunkan Niko sholat tahajud juga ya. Jaga diri baik-baik, selalu berada di samping Niko. Mau sepelik apapun masalah kalian, tolong jangan pernah berpikir untuk meninggalkan putra bunda. Niko memang bukan pria soleh, tapi dia adalah permata bunda. Niko emang fuckboy, tapi tak sekalipun ingin bundanya mengalami sesuatu. Niko anak yang taat pada bunda nak, tolong jagakan anak bunda, tuntun dia. Baiklah, ia akan bertahan sedikit lagi. Biarkan ia menebalkan sedikit wajahnya untuk mendapat cibiran dari Niko. Sepertinya ia juga harus mencari tahu pasal kakek yang disebut Niko sebagai perebut kebahagiaan. Apakah benar keluarganya dan Niko masih memiliki ikatan? Lo gak malu? Suara yang menyapa indra pendengarannya saat memasuki dapur. Di sana Niko berdiri sambil bersedekap. Malu? Reni bertanya heran. Memang ia melakukan apa hingga ia harus malu? Ia saja masih menggunakan pakaian lengkap. Cih, sok polos. Niko melenggang begitu saja setelah mengatakan itu. Selama ini Niko memang sering sekali mengejeknya. Tapi untuk pertama kalinya, Reni merasakan sesuatu yang berbeda. Ada yang terluka, ada yang tertusuk sesuatu yang tak kasat mata, menusuk tepat di ulu hatinya. Ada apa dengan dirinya? Reni, mama sama papa harus pulang ya. Maaf gak bisa nemenin kamu sampai beberapa hari. Kamu ada urusan mendadak yang... Kami ada urusan mendadak yang tak bisa dibatalkan. Reni mengangguk saja. Sepertinya memang orang tuanya harus kembali lebih cepat dan itu akan lebih baik. Biarkan ia mengurus masalahnya sendiri. Ia sudah cukup dewasa, tak lagi harus selalu menceritakan segalanya pada orang tua. Terlebih ini masalah rumah tangga. Sebaiknya memang dirahasiakan saja. Iya, enggak apa-apa, kalian pulang saja. Biar Reni yang urus di sini. Sepertinya Reni juga harus ambil cuti kuliah, mau nemenin A Niko. Anggi tersenyum, ternyata putrinya sudah benar-benar dewasa. Waktu ternyata bergulir begitu cepat. Ia merasa baru beberapa saat lalu melahirkan putri cantik ini. Baru beberapa hari ini mengajarkan bagaimana berbicara dan berjalan. Namun lihatlah, kini putri kecil itu sudah tumbuh, dewasa dan mulai bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Apapun keputusan kamu, mama pasti dukung. Mama percaya putri mama udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Reni tersenyum. Begitulah Anggi, ia selalu mempercayai dirinya. Ketika ia mulai mengambil keputusan, maka Anggi akan mendukung. Tapi jika suatu saat terjadi masalah dalam keputusannya, itu maka Anggi juga akan mengajarkan bagaimana menjadi orang bertanggung jawab pada setiap keputusan. Makasih mah, aku antar sampai depan ya. Sekalian pamitan sama papa. Anggi menyanggupi. Ia menggandeng tangan putrinya agar ikut bersamanya. Hati-hati di jalan. Kabarin Reni kalau udah sampai Jogja. Pesan Reni pada orang tuanya yang hanya ditanggapi kekehan. Terlebih Fadli. Duh, putriku yang manis sekarang jadi wanita hebat ya. Ulu-ulu makin gemes dengan putri ini. Putri siapa sih? Fadli menggoda. Karena ia tahu benar jika Reni tak suka jika mereka membuat drama kerajaan lagi. Prabu Fadli, tawarannya terdengar. Jelas dong ini putri dari kerajaan Prabu Fadli. Fadli menarik hidung putrinya gemas dan langsung menarik tubuh putrinya itu masuk ke dalam pelukan. Udah-udah gak usah kebanyakan drama, nanti kita terlambat. Anggi menginterupsi. Mereka pun mulai berpisah. Memberikan dalam perpisahan. Hati-hati ya, via Manila. Teriak Reni saat kedua orang tuanya telah melaju. Teriakannya juga hanya dibahas
dibalas dengan lambaian tangan. Baru saja hendak berbalik, ia dikejutkan dengan tarikan kuat yang langsung menghempaskan tubuhnya ke tembok dekat kamari. "Lo pembunuh." "Apa ini? Apakah fakta ini terungkap sekarang?" Bersambung, thank you for watching.